Assalamualaikum wadong-wadong semua. Hari ni aku nak buat video sikit. Kereta aku ni dah mula bergegar lah. Itulah dia ceritanya. Bendanya dah lama tak buat tuning . Hari ni video kita nak buat cuci total body. Okay. So sama-sama lah kita tengok ya. Okay. Kita ambil. Skru luka. Skru pemegang tu. Pemegang hose. Hose untuk angin ni kan. Kita buka dulu. Kita buka ni lah. Tapi sebelum tu buka lah soket-soket dia dulu. Tu dia. Lagi barang-barang lama ni jangan tarik wire ni, kan takut keput-keput ke kan point. Putus ke dia. Tak got lalu kereta. Lepas tu kabel. Kabel dia. Buka je lah. Dia macam macam motor jugalah. Yang ni okey, lepaskan kabel dia. Okey dah. Okey. So, lepas tu getah atas ni jelah. Getah vacuum ni. Ni pun longgong ni. Vacuum kau ni kau tak ikat yang belah sini, tak ada klik dia. Lepas tu kena cari klik juga sini ni. Tak apalah, nanti cari klik lah. Okey. Okey, sekarang ni 1 2 3 4 4 skru. Okey, bodoh. Untuk total body kita guna soket 12 lah. Ni saya 12. Okey. So ada 4 skru. 1 2 Okey. Boleh dah. Oh pula. Tak ada oi. Okey. Go dah. Cabut je lah. So. Okay. Tunjuk ke dalam. Nampak dah hitam. Kemain lagi hitam. Dia hitam-hitam ni lah yang macam apa, ganggu jugalah kan. Tu yang jadi salah satu faktor lah, faktor penyebab ni boleh gegor-gegor apa timing kita kan. Jadi kita nak cuci tu lah. Cuci dalam ni, cuci dalam ni. Manifold tu pun kita kena cuci juga. Ni dalam ni. Ni dalam ni. Di sini dalam ni. Kita jolok-jolok je lah. Jalan-jalan cuci-cuci dia bukan gitu lah. Mana yang sampai je lah. Okay, kita dah ada petrol. So sekarang ni kita cuci je lah. Dalam ni mula dengan belah depan dulu. Keluar luar ni tak penting lah. Yang penting dalam ni lah. Dalam lubang ni. Okay. Tengok sekali sapu pun dah hitam, dah minyak jadi tahu dah . Kotor yang amat. Dalam. Okey. Baru nampak bersih, bersih. Baru nampak bersih. Tidak hitam, tebal. Okey. Bapak kotor. Petrol ni kira cara mudah lah nak tanggir
nak tanggalkan apa yang hitam-hitam tu kan. Jelaga-jelaga lah kita panggil tak? Ha, bahasa kampung kita jelaga lah, macam jelaga lah. Jelaga-jelaga hitam tu. Ha. Itu kita buka sikit lah. Proto body ni kita buka. Buka. Ha, nampak belah atas kan. Belah atas dia punya apa, butterfly tu kan. Butterfly. Ni belah atas ni. Ha, ni tu. Kecil jugalah. Beruh apa ya Allah. Ni nak kasar ni kau beli ni. Silap lagi tu. Kayaknya malah nak pergi kedai beli yang lain. Pakai dalam ni ada. Tu apa, bercanggoh lah bulu. Boleh lah daripada tak ada. Okay. Bila kita dah buka tu senang lah kita nak cuci tu lah, macam tu kan. Macam tu. Malah. Okay. Sebelah belakang sama jugalah. Dia punya injak tu kan, injak rama. Injak rama bahasa, istilah bahasa Melayu ni. Boleh tu. Boleh lah tu, nampak bersih lah. Okay, alhamdulillah. Okay, kita dah cuci dengan petrol. Kita lap sikit lah dalam dia. Kat sana. Okay. Cun dalam bersih. Kan. Okay. Belah sini pun, belah dalam pun. Okay, bersih. Gasket ni selagi tak koyok benda elok lagi, ah boleh lah pakai. Sekarang sangat koyok tepi-tepi tak mudah lah. Okay. Boleh pakai lagi lah. So total body ni, total apa ni, injak agama dia ni. Kita cuci sikit lagi. Mana-mana yang nampak hitam-hitam lagi tu, kita tak boleh nak capai dengan brush tadi kan. Ambil screwdriver lah. Kita capai dengan screwdriver lah. Lapik dengan kain. Lapik dengan kain gini. Capai yang bawah, yang belah-belah hujung sikit tu kan. Belah tepi je. Belah tepi tu. Biar bersih sikit. Belah tepi ni. Mana yang boleh lah. Dah yang tak nak hilang tak apalah kan. Gunakan kotoran degil kan. Kotoran degil. Ni. Ni pun kalau boleh bersih jugalah. Kita tekan dengan screwdriver sikit. Saya baru check. Nampak macam okey dah. Nampak sini je yang payah nak tanggir. Tak boleh nak gorek-gorek dengan screwdriver. Bahaya, sensitif kat benda ni. Jangan kena tajam-tajam tu. Tak boleh lak engkai, lak engkai je. Dia sepatutnya ada spray dia tu, Brita cleaner. Kebetulan dia jenis sembuh je. Sembuh, hilang. Dia boleh longkoh lah. Boleh longkoh lah. Hak hitam-hitam tu kan. Jelaga-jelaga tu boleh longkoh lah. Senang nak nyuci ni. Kayaknya hari tu kau ada beli kayaknya. Sekejap je pakai. Lepas tu hak kita pakai sekejap je. Anak bertuah pakai dia menyembur ke motor dia. Dia hantar benda-benda dia cuci. Habis barang kita dia pakai. Dah kita nak pakai dah tak ada dah. Kocok-kocok dah kosong dah botol. Okay. Time tu kau tengok. Kita cuci belah atas. Nak cuci belah bawah pula. Pusing ni pula. Macam tu juga. Okay. Okay, alhamdulillah. Sekarang kita nak cuci manifold pula. Okay. Nak sampai kita cuci dengan petrol lah. Okay. Belah-belah luar mana yang sampai ni. Dia nampak bersih sikit. Okay. Nampak. Dia punya hitam tu. Tak nak cakap lah. Okay. Tu aku ada besi sikitnya, panjang ni sikit. Alright, kita jolok sikit lah. Mana sampai. Okay.
Okey, alhamdulillah. Okey, godong-godong semua. Ha, dah cuci bersih dah. Okey, kilat dah dalam tu nampak. Okey. Ha, insya-Allah lah. Mau kita pasang pula. Okey, masuk satu skru dulu. Senang digantung ke dia. Dia gantung. Okey. Kalau hingga kamera ni tak betul, minta maaf lah ya. Kadang-kadang kita agak-agak kerana kita tunduk, kamera ni tunduk sangat. Kita tegak kan. Tegak ke dia kan, dia macam bila kita bangun kan, dia menegak pulak. Gitulah kalau pakai apa, pakai kamera kat dada kan. Okay. Baru kita ketat kan. Okay. Tak buat silang lah. Okay. Molek ni buat silang lah. Okay. Baru dia seimbang dia punya. Dia punya apa? Dia punya ikatan tu kan? Haa, dah. Dia seimbang. Okay. Tak dah. Cukup-cukup rasa awak je lah. Jangan apa? Jangan melampau-lampau kan? Ketan. Okay. Okay. Okay, cuy. Wah, sakit pinggang weh. Munduk. Okey, bolehlah kita pasang balik ya. Okey, benda-bendanya. Okey, mula sekali nak pasang ni lah. Klip untuk hose vacuum kau ni. Hari tu tak ada klip hari tu. Ori dia pun tak ada klip. Kitnya dia kabel dia apa, hose dia kerah. Ini lembut kan. Kau yang kau beli ni aku ganti ni. So kita pakai klip lah. Pasang kurang lebih. Okey, dia ada klip situ. Okey, baru lah cun. Kabel. Ya. Go. Kita masuk kabel. Ini dululah. Kita pasang amat. Okay, vacuum line dia. Masukkan. Oh, kabel kan. Kabel tekan-tekan. Tak gerak. Oh, juga masuk. Okay, cuba. Oh, sensor. Sensor, flow sensor ni. Okay, pasang je lah. Okay dah, cun. Alright. Okay, check. Vacuum. Socket. Cable. Okay, kat kuat dah. Alright. Boleh start. Bismillah. Okay. Okay, biar sistem tu reading dulu macam mana. Okay, kita cuba. Okay lah, tak adalah gegar sangat. Kalau tidak, kalau bila dia engage je kan, ikon bergegar macam nak mati je kan. Kita bawa lupa pusing tengok macam mana. Ok, alhamdulillah. Ok, tengok kat bumper. Kita cuba kat bumper. Okay.
tersengguk. Kalau tidak tersengguk bergegar campur. So jadi itu jelah untuk kali ni. Moga-moga bermanfaatlah untuk godong-godong semuanya. Okey. Moga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey. Jangan lupa subscribe, like, share. Okey. Kalau berguna untuk orang lain lah. Okey. Jadi jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.